InsyaAllah kita buka macam-macam baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman ya karim. Alhamdulillah, pertamanya kita majatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana pada pagi yang bahagia ini dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat subuh berjemaah, kemudian sama-sama kita menghadiri majlis ilmu, kita sambung sama-sama kajian tadabbur Al-Quran kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tadabbur Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, sedikit sebanyak boleh kita amalkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan yang rahmati Allah, pagi ini kita masuk surah yang baru, surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Pada kesempatan yang lalu kita dah selesai surah Abasa. InsyaAllah kita masuk surah baru pada pagi ini, surah At-Takwir. Boleh buka surah At-Takwir. Okay, insyaAllah kita akan baca, saya akan baca dan yang lain akan ulang. InsyaAllah kita baca ayat 1 sehingga ayat yang ke-14, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Sadaqallahulazim. Jadi ini surah At-Takwir. Surah ini ya, surah At-Takwir merupakan kesinambungan tentang kejadian pada hari kiamat yang telah diceritakan dalam surah Abasa. Di hujung surah Abasa kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa tentang hari kiamat. Maka surah ini menyambungkan dan menerangkan dengan lebih lanjut tentang hari kiamat. Jadi ada beberapa kejadian ataupun peristiwa yang akan berlaku sebelum terjadinya hari kiamat. Disebutkan dalam surah ini akan terjadi 6 perkara sebelum 6 perkara pada hari kiamat nanti. Iaitu yang mana 6 perkara berlaku selepas tiupan sangkakala yang pertama, dan 6 perkara lagi berlaku terjadi selepas tiupan sangkakala yang kedua. Semua perkara ini akan terjadi sebelum hisab amal di mahsyar. Surah ini menceritakan 6 peristiwa yang pertama dan yang kedua. Jadi peristiwa-peristiwa besar ketika berlakunya hari kiamat. Jadi surah At-Takwir ini surah yang sangat menakutkan sebenarnya. Kalau kita tadabbur, kalau kita perhatikan surah At-Takwir, surah yang membawa kita gambaran yang sangat menakutkan tentang hari kiamat. Oleh itu dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Imam Ahmad, qala Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Abdullah bin Bakhir al-Qas anna Abdul Rahman ibn Yazid Sun'ani akhbarahu annahu sami'a ibn Umar yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرها أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رعي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mukhairul Qas bahawa Abdul Rahman ibn Yazid San'ani pernah menceritakan kepadanya bahawa dia pernah mendengar Ibn Umar mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin memandang hari kiamat seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau siapa nak seakan-akan nak melihat, memandang dan membayangkan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kejadian hari kiamat, Rasulullah suruh baca surah At-Takwir. Ada 3 surah Allah sebut, At-Takwir, Al-Insyiqaq dan juga Al-Infitar.
Jadi tiga surah nanti, tiga surah ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang akan berlaku ketika berlakunya hari kiamat. Ini keutamaan surah At-Takwir. Hari itu dalam satu hadis yang panjang menceritakan tentang ada enam petanda sebelum hari kiamat yang diriwayatkan oleh Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Ia mengatakan bahawa ada enam petanda sebelum hari kiamat, iaitu ketika manusia sedang berada di pasar-pasar mereka, tiba-tiba cahaya matahari pun lenyap. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bintang-bintang jatuh berserakan. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba gunung-gunung jatuh ke permukaan bumi yang datar, lalu bergerak dan menimpulkan gempa yang hebat, dan terjadilah huru-hara. Maka jin merasa terkejut dan berdatangan kepada manusia, begitu pula sebaliknya manusia berdatangan kepada jin kerana terkejut. Haiwan-haiwan ternak, burung-burung dan haiwan-haiwan liar sebahagian darinya bercampur baur dengan yang lainnya, menjadi satu kerana terkejut dengan peristiwa itu. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, surah At-Takwir ayat yang kelima, yakni bercampur aduk menjadi satu. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, iaitu diabaikan oleh para pemiliknya. Dan apabila laut dipanaskan. Ini satu hadis yang panjang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku ketika hari kiamat. Jadi ketika berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, tiupan itu bermulalah kehancuran dunia, bermulalah kehancuran dunia dan seisinya, kehancuran alam semesta. Dan bagaimana kehancuran itu dimulakan, bagaimana bermulanya kehancuran setelah ditiupkan sangkakala yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman ayat yang pertama, idzasyamsu kuwirat. Jadi yang pertama sekali, ketika mana matahari telah digulung. Bagaimana maksudnya digulung? Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita bayangkan bagaimana matahari nanti kuwirat, ini maksudnya dilingkari cahayanya sehingga dia menjadi malam, ataupun dilingkari sampai tertutup. Tentulah ianya tertutup terus seperti matahari yang telah terlilit itu. Jadi kuwirat ini maksudnya dilingkar. Seperti orang yang memakai serban, dia menutup kepala dengan dia melilit serban dia atas kepalanya. Aku berat. Allah Subhanahu wa taala sebut nanti matahari yang pertama sekali, peristiwa yang pertama sekali. Tiba-tiba gelap ketika terjadinya kiamat yang pertama sekali, tiba-tiba gelap hari. Cahaya matahari hilang. Matahari hilang, cahayanya lenyap cahaya matahari. Ketika terjadi peristiwa itu pun, manusia ketika itu akan huru-hara. Dan surah ini diturunkan kepada orang-orang Arab Quraisy yang memang hidup mereka tidak ada hiburan lain selain daripada mereka melihat alam semesta. Mereka melihat ke langit, melihat ke matahari, melihat ke gunung ganang. Bila Allah ceritakan tentang alam-alam yang mereka perhatikan itu satu persatu akan hancur, membawa kepada satu ketakutan kepada mereka. Jadi bila disebut matahari itu akan padam, jadi menarik perhatian mereka, dan suatu kejadian yang sangat menakutkan.
Yang pertama sekali kan, iza syamsu kuwirat. Jadi cahaya matahari akan dihilangkan. Banyak. Kemudian yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. In kadarat bermaksud jatuh berselerakan. Ha? Jadi orang Arab sememangnya kebiasaan mereka melihat kepada bintang. Ha? Ketika malam hari mereka tidak buat apa-apa. Apa yang mereka lakukan, mereka lihat pada bintang. Ha? Hiburan mereka ketika ini. Ha? Tidur pun beratapkan bintang. Ha? Bila disebutkan bahawa bintang akan jatuh berserakan, maka itu satu ancaman atau satu peristiwa yang sangat-sangat menakutkan. Wa idzan nujumun kadarat, ataupun dalam surah Al-Infitar Allah sebut wa idzal kawakib intatharat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Jadi in kadarat tadi maksudnya berjatuhan. Kita sih dapat bayangkan tuan-tuan, bagaimana bintang-bintang boleh jatuh berserakan. Ya, kita seringkali diceritakan tentang tahun sekian-sekian ada tahi bintang yang jatuh ke bumi. Ya, dan sebelum itu pun pernah ada tahi bintang yang jatuh ke bumi sehingga meninggalkan satu kawah yang sangat besar. Ya, itu baru bintang, serpihan bintang. Ya. Bau serpihan apa asteroid dan sebagainya, sehingga menyebabkan bumi kawah besar bau serpihan. Bayangkan kalau berjatuhan bintang-bintang. Nah, kita tahu bintang banyak. Ketika itu berjatuhan bintang-bintang, jadi peristiwa yang sangat menakutkan. Dan kemudian apa Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idzal jibalu suyirat. Dan ketika gunung ganang dihancurkan. Dan iaitu lenyap dari tempat masing-masing. Dan dia hancur. Sehingga bekas tempat berpijaknya menjadi rata dan datar. Ini yang ketiga. Apabila gunung-gunung digerakkan kemudian hancur dan dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Dijadikan lagi bumi ini tidak ada lagi gunung, maksudnya diratakan. Jadi gunung ni tuan. Minggu lepas alhamdulillah dapat peluang naik gunung. Gunung Kinabalu. Besarnya. Nah, kita naik atas ya, dekat puncak ya. Kita tengok kawasannya luas dan berbatu-batu yang tinggi. Ada curam. Nak naiknya pakai tali. Tarik pakai tali. Naik. Bila dah sampai atas ya, kita akan nampak. Oh, nampak di bawah ya. Berada di atas awan. Ketika itu melihat bahawa kerdilnya diri. Merasa bahawa kecilnya hidup diri kita ini. Berbanding dengan apa yang Allah ciptakan. Lemahnya aku ini berbanding dengan gunung yang sangat kukuh. Batu-batu yang sangat kukuh. Bagaimana di atas 4000 meter di atas boleh ada satu lapangan yang luas. Yang luas, kalau ingat luas, seluas luas atasnya. Dekat duit satu ringgitnya ada gunung. Di sini luas.
dan batu-batu sangat kukuh, sangat kuat, sangat kukuh dan sangat besar. Dan kecilnya kita kan ketika nak naik ke puncak, kita naik puncak pukul 2 pagi kan, tengah sejuk-sejuk naik kan, ketika naik yang saya nampak kan malam gelap, naik tadi bila dah naik matahari baru melihat, ya Allah, inikah yang aku naik tadi, menjunang mencuram macam mana. Dan gunung yang kukuh seperti itu, batu-batuan yang kukuh, ketika hari kiamat Allah jadikan dia suyirat, digerakkan dengan sekelip mata. Gunung yang kukuh tadi, yang tunjangnya kuat tadi, digerakkan sekelip mata, dihancurkan batu-batuan yang besar tadi, dan dihancurkan sekelip mata ketika berlakunya hari kiamat, dihancurkan dan dijadikan datar. Di hari kiamat tidak ada lagi tanah tinggi, tidak ada tanah rendah, tidak ada gunung maupun lembah, semuanya dijadikan rata. Wa idzal jibalu suyirat. Itu perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat, peristiwa yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut wa idzal 'isharu 'uqilat. Dan apabila unta-unta yang bunting 10 bulan ditinggalkan, yakni tidak diperdulikan. Dan apa maksud ini unta yang bunting 10 bulan? Daripada orang-orang Arab, kebiasaan orang Arab, dan orang unta yang sedang mengandung 10 bulan, maksudnya dah nak tinggal beranak lah, nak tinggal berapa hari nak melahirkan ni, bagi mereka adalah satu harta yang sangat berharga, satu aset yang sangat mereka sayangkan, dan mereka asyikkan tinggalkan begitu saja. Sebab apa? Sangat sayang dengan unta yang hamil tadi, unta yang bunting tadi, dinilai sebagai harta yang sangat bernilai. Dijaga, dilihatnya, simak ditinggalnya, takut ada orang yang ambil, takut ada orang yang curi. Karena akan ada lahir anaknya lagi, jadi sayang, dijaga betul-betul. Kalau kita kambing, kalau ada kambing yang mengandung, kita tahu dalam perutnya ada isi, kita jaga, kita bagi makan, simuk kita jual, ni ada mengandung. Allah gambarkan kelak di akhirat, ketika berlakunya hari kiamat, unta yang bunting ini, Allah sebutkan ketika itu unta seperti ini pun ditinggalkan oleh mereka. Harta yang seberapa tinggi nilainya pun dibuat tidak bernilai di mata pemiliknya. Tuannya pun tidak kisah, kerana waktu itu manusia sudah tidak fikirkan harta benda, tapi masing-masing fikir tentang apa yang ada pada diri mereka. Wa idzal 'isharu 'uqilat. Ini gambaran bahawa dalam keadaan nanti, apa sahaja barang yang kita sayang, semuanya kita akan tinggalkan begitu sahaja. Ketika terjadinya hari kiamat itu, semua akan disibukkan dengan keadaan hari kiamat yang mengejutkan, sehingga tidak kisah lagi apapun harta yang dia miliki, masing-masing lari menyelamatkan diri. Dia ada rumah yang besar ke, kereta yang canggih ke, ada duit melombok dalam rumahnya ke, dalam amarinya ke, sidah lagi nak fikir harta, semua fikir nak selamatkan diri. Itu disebut wa idzal 'isharu 'uqilat. Itu perkara yang keempat. Kemudian perkara yang kelima, wa idzal wuhusu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
Jadi binatang-binatang liar pun akan dihimpunkan, sehingga mereka boleh datang berhimpun bersama di tempat manusia. Yang mana al-wuhush ini maksudnya apa? Binatang-binatang buas. Yang kalau normalnya mereka larikan diri daripada manusia. Tetapi kejadian yang sangat dahsyat itu menyebabkan binatang pun takut. Binatang liar, binatang buas pun takut dan akan cari, berkumpul, berhimpun satu tempat. Wa idza al-wuhush hushirat. Dia akan berkumpul, dia akan lari, lari daripada kejadian-kejadian tersebut dan mereka berkumpul. Kadang kita lihat di dunia ini kalau ada kejadian alam, peristiwa-peristiwa bencana alam, kita akan lihat ada haiwan-haiwan yang lari bersama-sama. Ada gajah yang naik atas gunung, atas bukit. Ada burung-burung yang secara bergerombolan dia akan terbang ke tempat lain. Dia akan lari di tempat yang jauh-jauh. Itu juga gambaran kelak di hari kiamat, binatang-binatang buas pun akan berkumpul di satu tempat nak melarikan diri dari peristiwa dan kedahsyatan hari kiamat. Wa idzal wuhush hushirat. Itu peristiwa yang kelima. Dan kemudian yang keenam Allah sebutkan wa idzal biharu sujirat. Dan apabila laut dijadikan meluap. Dan apabila semua lautan di dunia ini akan menggelegak dan menjadi seperti minyak yang dinyalakan dan api akan marak dengan sangat besar dan teruk sekali. Ini memberi isyarat bahawa air lautan menjadi seperti apa? Seperti minyak yang akan memarakkan api. Jadi bayangkan kalau lautan tadi seperti minyak, kemudian ada api yang membakar. Kita tak dapat bayangkan betapa besarnya maraknya api tersebut. Kalau ada pelantar minyak yang terbakar pun, kita akan tengok lautan yang terbakar. Umpama lautan yang terbakar pernah berlaku, maksudnya kawasannya walaupun di atas air tapi kerana minyak, jadi dia tetap berapi, tetap terbakar. Ada api di atas air. Sebab apa? Sebab minyak. Habis satu kawasan ya, jadi berapi dan sangat panas. Walaupun di bawahnya air. Bayangkan kelak di akhirat dijadikan nanti seluruh lautan tadi meluap, dijadikan seluruh lautan tadi marak, jadikan seolah-olah seluruh lautan tadi menjadi minyak dan terbakar api. Jadi ini satu persatu peristiwa yang sangat dahsyat kan, kalau kita nak bayang, dan yang sangat pernah terbayang betapa dahsyatnya peristiwa itu. Yang pertama tadi, tiba-tiba matahari hilang cahayanya. Kita kalau black out di rumah pun dah huha. Kelang kabut. Baru black out di rumah. Untuk black out satu alam, black out satu dunia. Sedang lagi orang nak cari ni Sesko. Sedang lagi nak call Sesko. Oh, ada black out di kawan baru sedang. Bukan black out di dalam rumah, tapi black out satu. Dan tengah dalam kegelapan tadi, bintang-bintang jatuh. Bumi-bumi dihancurkan. Kemudian binatang-binatang buas berkumpul di satu tempat. Kemudian unta-unta ataupun harta-harta yang dicintai, harta-harta yang disayangi, semuanya ditinggalkan. Dan lautan dijadikan lautan api. Ini enam perkara yang terjadi ketika sangkakala pertama ditiupkan. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, berlakunya kehancuran dunia, kehancuran bumi. Dan ini antara perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian ayat yang ketujuh menggambarkan
Enam perkara pula yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, iaitu selepas semua makhluk dihidupkan semula. Jadi yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, iaitu kiamat, hari kiamat menghancurkan alam semesta. Tiupan sangkakala yang kedua, setelah alam semesta hancur, dibangkitkan manusia. Dibangkitkan manusia. Dan disebutkan apa sahaja berlaku. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh dipertemukan, apabila tiap-tiap diri akan dipasangkan dengan pasangannya, yakni roh dan jasad. Jadi setelah tiupan sangkakala kedua, manusia akan dibangkitkan semula, roh akan ditemukan semula dengan badannya. Jadi ini yang diingkari oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Bagaimana kami dah mati menjadi tulang belulang dan boleh dibangkitkan semula? Bagaimana kami dalam kubur kelak dah tulang dah hancur, tubuh badan dah bercerai-berai, macam mana boleh dibangkitkan semula? Maka jawabnya bagi Allah Subhanahu wa Taala, tidak ada yang mustahil. Maka ketika ditiupkan sangkakala kedua, dibangkitkan manusia, dipertemukan semula roh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. Ini adalah apabila Allah Subhanahu wa Taala bertanya kepada bayi perempuan yang telah dibunuh semasa kecil, iaitu semasa dilahirkan. Jadi ini amalan ataupun ini salah satu kebiasaan orang Quraisy, orang jahiliyah, yang mana mereka membunuh anak perempuan semasa kecil lagi. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab jahiliyah mereka selalu, maksudnya anak perempuan itu merupakan satu aib bagi mereka. Jadi ketika lahir anak perempuan, ini ketika zaman jahiliyah dulu, jadi anak-anak perempuan mereka dibunuh. Dibunuh sejak kecil lagi. Maka disebutkan di sini, kelak anak-anak kecil yang dibunuh ini, mereka akan ditanya. Mereka akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi ini menyebabkan ketakutan kepada orang-orang Quraisy terhadap peristiwa ataupun perkara-perkara yang pernah mereka lakukan terlebih dahulu. Anu idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat? Kerana dosa apakah dia dibunuh? Anak-anak perempuan yang dibunuh itu ditanya, dosa apakah mereka dibunuh? Allah tanya kepada anak itu sendiri, ada salahkah kamu dibunuh? Allah Subhanahu wa Taala sendiri akan mempertanyakan kepada anak perempuan itu, kerana mereka dahulu tidak ada peluang mempertahankan diri dan mereka dahulu dibunuh begitu sahaja. Ayat ini akan menakutkan kepada siapa? Kepada orang yang telah membunuh. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang dahulu telah membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka akan menjadi, apa, setelah mendengar ini mereka akan menjadi lebih takut. Dan tentunya azab ataupun hukuman yang dikenakan akan menjadi lebih berat. Kemudian, wa idza suhufu nushirat. Perkara yang ketiga, setelah dibangkitkan, apa yang berlaku apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Jadi kelak di akhirat, ketika kita dibangkitkan,
catatan buku amal kita akan di apa dihamparkan, nusyirat, ditunjukkan, dibukakan, dibentangkan di hadapan kita. As-suhuf merujuk kepada buku kitab amalan. Dan kita tahu kan kelak di akhirat Allah sebut ada yang mendapat kitab amalannya di sebelah kanan, ada yang mendapat kitab amalnya sebelah kiri. Jadi masing-masing akan diberikan kitab amalnya. Wa idza suhufun nushirat wa idza as-sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Perkara yang keempat, sambung kembali tentang langit yang ditinggalkan selepas ayat yang kedua tadi. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, wa idza nujumu qadarat. Allah sebutkan semula tentang peristiwa hari kiamat kelak, langit menjadi dilenyapkan ataupun disebutkan kushitat, ini dilapah, maksudnya dilapah. Maksudnya ketika dilapah, langit akan menjadi, maksudnya langit warnanya akan menjadi merah. Kalau sekarang kita nanggar langit warnanya kebiruan, ketika itu langit menjadi kemerahan. Kemerahan. Dan langit akan dihancurkan dan dilenyapkan. Wa idzal jahim su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Maksudnya apa? Dijadikan tinggi, semakin bersemarak dan semakin membesar panas. Wa idzal jannatu uzrifat, dan apabila syurga didekatkan. Dan apabila syurga dibawakan dekat kepada orang-orang mukmin, syurga itu didekatkan kepada mereka semasa mereka menunggu di mahsyar. Jadi kalau orang-orang kafir ketika di mahsyar, syurga itu, neraka didatangkan, diperlihatkan. Diperlihatkan. Bahkan dalam pendapat lain, semua orang akan wajah akan datang. Neraka itu akan datang menunjukkan dirinya dan menyebabkan semua akan ketakutan. Dan juga syurga pun didekatkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukmin, sebagai satu penghormatan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir sekali Allah sebut alimat nafsum ma ahdarat. Maka setelah berlakunya peristiwa-peristiwa tersebut, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ketika berlaku lengkap peristiwa hari kiamat, lengkap peristiwa di padang mahsyar itu, ketika itulah manusia ketika mendapatkan kitab amalnya, alimat nafsum ma ahdarat, mereka akan teringat semula semua perbuatan mereka di dunia. Mereka akan melihat sendiri kitab amalan apa yang mereka pernah lakukan dahulu di dunia. Dan mereka ingat secara detail apa yang pernah mereka buat di dunia, apa yang dia sebutkan, apa yang dia lakukan di dunia. Alimat nafsum ma ahdarat. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Alimat nafsum ma ahdarat. Ketika itu kita akan ingat segala bentuk kesalahan, kemaksiatan, segala bentuk kebaikan, amal yang kita pernah lakukan, kita diperlihatkan, diingatkan, ditunjukkan kitab amal. Dalam surah Kafir disebutkan orang kafir ketika mendapat kitab, ma li hadzal kitab, buku apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan sesuatu yang kecil maupun besar kecuali semuanya tercatat dalam. Maka ketika itu alimat nafsumah, semua akan tahu tentang apa-apa yang pernah dia lakukan dahulu di dunia. Tetapi ketika itu sudah terlambat untuk mereka lakukan taubat, sudah terlambat untuk mereka lakukan kesempatan-kesempatan ataupun untuk melakukan kebaikan. Apa yang tinggal ketika itu bagi orang-orang yang kafir adalah satu penyesalan,
satu ketakutan, penyesalan, ketakutan dan kekecewaan. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, mereka dalam keadaan yang wajahnya berseri-seri, dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peristiwa, enam peristiwa yang berlaku ketika tiupan sangkakala yang pertama dan seterusnya setelah dibangkitkan. Enam perkara yang berlaku setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Maka 12 perkara inilah yang disebut sebagai tanda atau peristiwa-peristiwa ketika berlakunya kelak di hari kiamat. Satu persatu peristiwa ini, kejadian ini sebenarnya sangat dahsyat dan menakutkan. Kalau kita perhatikan dan kalau kita tadabbur betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat tersebut. Jadi mudah-mudahan ketakutan kita terhadap hari kiamat tersebut menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita melakukan apa, persiapan untuk menuju hari tersebut, mempersiapkan bekalan untuk menyempat, untuk kita bawa di hari tersebut. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Sampai ayat yang ke-14 tadi. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu rahim, yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang semua mengampuni doa. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan salat ras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.